Beginilah suasana ramai di tengah pesta pernikahan di Kapuas, Kalimantan Tengah. Tapi bukannya hiruk-pikuk ramai bahagia pemirsa, namun keributan antara keluarga mempelai dan tamu undangan yang berujung maut. Naas bagi Yudi yang harus meregang nyawa akibat luka tusuk saat menjadi tamu pernikahan oleh adut orang tua mempelai pria. Kejadian bermula dari pertikaian antara Hendy, pengantin pria, dengan saudaranya Isa. Kemudian Yudi datang dan langsung memukul Hendy dengan tangan kosong. Emosi melihat anaknya dipukul, adut mengejar Yudi dan menusukkan pisau ke tubuh Yudi. Melihat korban bersimbah darah, pelaku pun kabur. Namun tak berapa lama jajaran Polres Kapuas berhasil membekuk pelaku. Tersangka melakukan pengejaran dan melakukan penusukan terhadap korban. Sang ayah ini berusaha untuk menyerang pelaku tersebut yang menyerang anaknya tersebut.